balik lagi di channel aku. Oke, di video kali ini aku akan membuat video reaction lagi. Kali ini dari girl band asal dari Indonesia lagi, yaitu Starbee tentunya. Jadi Starbee itu buat kalian yang belum tahu, mereka tuh udah resmi debut di Korea, teman-teman. Wow. Dan mereka mengeluarkan lagu baru bersamaan dengan debut mereka di Korea. Judulnya apa? Gue juga lupa. Sebenarnya gue udah tahu judulnya tapi lupa. Judulnya itu Bang. Dan ini tuh beda, nggak kayak seperti biasanya, yaitu diupload di official YouTube-nya Starbee. Kali ini di uploadnya itu di Grow Together. Grow Together itu maksudnya yang dari Koreanya apa gimana ya? Bang bang bang. Langsung aja kita tonton Starbee. Judulnya Bang. Wow. Apakah kualitas MV-nya melebihi? Oh my god, emang. Ya ampun, kualitas MV-nya bagus banget ini mah. Oh my god. Ini loh, emang visual dari Starbee itu tuh cocok banget sih kalau emang buat debut di Korea, teman-teman. Mereka tuh 4 orang ini tuh dari Starbee ini tuh visualnya itu tuh nggak kalah gitu loh sama visual Korea yang ibaratnya girl band ataupun boy band yang udah terkenal mendunia gitu loh. Mereka itu tinggi semampai, terus cantik-cantik, dan juga dari suara pun juga tidak mengecewakan gitu loh dari Starbee ini. Ternyata ini tetap pakai bahasa Indonesia sih ya. Gila sih kualitasnya ini. Oh my god. Oh my god. Dance yang suka ada di TikTok. Suaranya lucu banget sih, Jessie. Ratatata. Ah, gue suka banget sama Chelsea, sumpah. Gimana ini otaknya? Lama-lama dia beneran kayak kok only Korea gitu loh kalau ngelihatnya itu imut-imut gimana gitu. Oh my god. Ih, benderanya bendera merah putih gitu loh layarnya di belakang mereka background. Satu lagi ya, kalian notice nggak sih di comeback di video MV video yang ini, makeup mereka itu the best, paling the best makeupnya Starbee itu di sini. Ini tuh beneran kayak makeup Korean look banget gitu loh. Apa emang ini tuh makeupnya emang di makeupin sama orang Korea? Soalnya itu tuh natural tapi cakep. Sumpah, ini tuh makeup yang sering dipakai di orang-orang Korea ataupun gerben-gerben di Korea gitu loh. Pada umumnya ya. Kan ini beneran kayak natural, kayak nggak pakai makeup tapi nggak pucet gitu loh. Jadi makeup no makeup, maybe. Sumpah sih, bagus banget sumpah. Entah itu dari outfitnya, makeupnya, sumpah sih makeupnya bagus banget sih, ini natural banget. Ah, Kezia, dia cantik sekali, rambutnya panjang kayak begitu tadi. Mending dia panjang aja sih. Saya lihat nggak sih Kezia panjang rambutnya? Ada Korea dia anjir. Maksudnya. Berarti mereka tuh campuran tiga bahasa dong ya. Ada Inggris, Indonesia, dan juga Korea. Cantik-cantik sih. Sebenarnya mereka seharusnya nggak gagal sih kalau misalkan dilihat dari visual sama suara mereka ya. Lumayan lah, suara mereka pun juga bagus tau. Siluet mereka aja bagus. Oh my god. Cantik-cantik sekali sumpah. Starbee, judulnya Bang. Bang, bang lagi. Pas part terakhirnya itu enak banget. Ini part jatuhin jempol banget sih. Cuman ternyata udah 4 hari tapi viewersnya masih 106 ya teman-teman. Dilihatnya itu mungkin masih belum terlalu dilirik juga sih di Korea gitu loh.
Cuman kalau menurutku mereka tuh udah pantas banget untuk bisa sampai ke Korea gitu loh maksud gue. Dari visual, suara, semuanya tuh udah oke banget sih sumpah. Mereka itu salah satu girl band Indonesia. Selain dulu ada SOS, ya gue suka banget sama SOS juga by the way. Kalau yang gak tahu, SOS itu adalah girl band asal Indonesia yang dilantik ataupun dilatih khusus di Korea tapi debutnya tetap di Indonesia. Sayangnya mereka itu salah pilih tahun gitu loh ngedebutinnya. Coba kalau mereka debutnya sekarang SOS ini, pasti dia pasarnya di Indonesia lebih naik lagi dibandingkan dulu. Sayangnya dulu mereka debut itu SOS itu gagal karena ya pasarnya gak seramai sekarang gitu loh. Nah, Star B itu merupakan salah satu girl band yang paling aku suka selain mereka gitu loh dari Indonesia. Karena mereka tuh bener-beneran yang gue berani sebutin kalau Star B itu adalah beneran girl band asal Indonesia yang the best sih kalau menurutku. Suka banget sama Star B. By the way, teramat untuk debutnya di Korea untuk Star B dan juga keep semangat sampai menggapai yang kalian inginkan. Anjay. Itu dia video reaction gue kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.